Ya ini di orang cakap ini lubu niti ya dari ulu jumatan itu sikit ini yang macam rupo gua tapi dia bukan gua. Oke guys, sekarang saya ingin membawa kamu pergi ke Lubuk Niti. Lubuk Niti ini memang sangat populer di kawasan Sungai Kelampa ini. Oke, sekarang kita sama-sama pergi ke Lubuk Niti. Macam mana rupa Lubuk Niti ya di Sungai Kelampa ini. Saya pun tidak pernah pergi ke Lubuk Niti ini. Dia sangat populer dan dia ada cerita dia sendiri ya. Ada cerita Lubuk itu ada misteri dia. Oke, jom kita dengar apa misteri Lubuk Niti ini yang menyebabkan dia sangat popular ya. Mak, no dalam ke? Aku nak mau nyembrai. Menye tebiang kan. Licin batu dalam sungai. Ayuh. Celap non, celap, ah, ah, celap. Au bo ulu tok ya. Oh. Enggak dalam air boknya? Au ah. Nak tu dalam. Ni buang gam. Ada ya, ada. Oh, bisi batang panjai di tok nah. Nyamayamat tok tidur terjun. Ini sebenarnya Lubuk Niti. Mengapa sungai di sini namanya Lubuk Niti? Disebabkan di sini dekat sungai ini ada satu kawasan gua kecil ya. Nah, gua kecil di mana air dari tanah. Oke, dari tanah ataupun kawasan tinggi ini ada air yang mengalir dan jatuh menitis ke dalam sungai ini. Nah. Oke, ada nampak guys. Ke di mana air jatuh dari tanah menitis jatuh ke sungai. Oke, sebab itu sungai ini
dinamakan Lubuk Nite. Lubuk di sini maksudnya satu kuasan yang agak dalam. Oke. Okay. Di dalam sesebuah sungai. Itu dia. Tidak dalam air dia nan. Dalam itu. Dalam. Tidak datang kaki. Ya, ini ngigo nak pegai lo. Oh, ngigo nak pegai. Oh, ya urat lo. Oh, dak nak datang kaki na. Ya, nak gitu di sini cin. Oh. Ya. Ni ni ke nitiaknya deh. Ya deh. Oh. Di sini nitiak ada nan? Ya, di sini eh. Aku main doang tadi. Orang cakap ini lubu niti ya dari ulu jumatan itu sikit. Macam lupa gua tapi dia bukan gua. Tapi ayah memang kemarau pun dia tidak habis. Memang ini tiak. Oh, udah. Ini tiak itu. Ini udah ayah ini tiak, Mek. Bisi. Coba guys, kamu tengok sendiri ya. Kayak di mana air jatuh dari kuasan yang tinggi itu, dari tanah ataupun batu yang tinggi itu, dia jatuh menipis ke sungai. Oke, okay. Ada gua kecil di sini. Ya, ada gua kecil. Sebab itu sungai di sini namanya Lubuk Nite. Iya, orang cakap. Ya, sebab kita mandi itu lubuk buas. Ini yang Lubuk Nite. Tengok. Oke. Tingetan. Coba. Eh, tu kadang kan. Senon pulai. Dia selalu minta hujan itu. Minta nama? Hujan. Minta hujan. Ti kemarau panjai. Ti kemarau panjai kita minta air hujan turun. Betul. Dia minta hujan. Mai piring, mai semua. Mai piring lah. Ya kemarau nak saya mesti nisti. Maksudnya air di sini, air yang menitis jatuh ke sungai ini memang tidak putus-putus. Okay guys, saya sekarang berada di Lubuk Nite, di kawasan Sungai Kelampai Seratok. Oke, okay, kawasan Lubuk Nite ini sangat popular. Okay, di mana dia adalah sebuah tempat, bukan satu pemujaan, tetapi dia satu tempat untuk kita minta daripada satu kuasa. Kalau cuaca kemarau, kita boleh minta hujan turun di sini ya. Tapi kita mesti bawa piring. Kayak kita mengadakan upacara miring di sini untuk minta hujan turun. Ya, di sinilah tempatnya. Di Lubuk Nite ini ya. Ketika kita mengigok seluai di tu. Iya, coba upanya ke situ. Kakas kena mengigok. Oh, di tu kita gitu? Nah, jalan. Cungkuk setiap hujan hari. Nggak ada rumah selalu dengan hujan. Kita jauh rumah. Nanti kita ke ngasuh hari hujan. Oh, di situ nada danut orang tu. Oh, nada si piang sore kelio tuju awal minta hujan di situ. Nanti kami mansot tau. Lubuk tu nak tau dekat kacau. Ah? Tidak kacau nuan nuan berada di rumah hari hujan.
Maksudnya tidak boleh diganggu, tidak boleh ditikam dengan batu. Tidak boleh. Dia punya lubuk ini tadi ya, dia punya kuasaan ini. Kalau kita kacau ataupun kita tikam dengan apa-apa barang sajalah ke dalam lubuk itu, jadi hujan. tidak lama jadi. Lepas itu, hujan memang. Hujan dan kabut. Hujan dan taufan. Ribut lah. Ribut taufan memang akan turun. Hmm. Ya. Kacau ya, yo. Mandi ya suko ya. Jangan kacau lah. Kalau kita mandi tidak apa. Jangan kita cari layok dengan dia, cari gaduh dengan dia. Jangan cakap dengan dia, jangan tinggi lah. Dia ini adalah saya punya uncle guys. Manan ya, Pak Cik Manan. Dia memang tinggal di kawasan ini, dia tahu sangat tempat ini guys. Thank you. Lubuk nitik ini sebenarnya dia tidak jauh daripada jembatan. Ada jembatan. Selapuk dah tinggal. Sekarang kita pergi ke bahagian hilir lubuk nitik, iaitu lubuk buas ya. Di sini sekarang ada jembatan. Orang panggil jembatan lubuk nitik. Lubuk nitik dari ulu sikit, dari bawah ini lubuk buas. Orang Iban cakap sini lah. Dulu pengingatan orang tua dulu cakap sama saya, ada anjing nyemerang sini, ada buaya penyulung dulu sini. Nanti buaya itu buas lah, ganas tau. Itu lah orang cakap. Sekarang tidak ada. Ini saya tunjuk sini sekarang. Mana ada buaya. Inilah tempat orang mandi. Lubuk buas. Jembatan lubuk nitik. Kalau mau tengok air nitik-nitik pergi ulu. Nanti silam kami itu TBS, TBS. Dia cakap tidak jauh dari sekolah kawasan ini guys. Kurang sekolah. Semua mandi sini lubuk buas. Sebab mandi lubuk nitik punya nama. yang popular nama lubuk nitik. Tapi sebenarnya di sini lubuk buas. 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 Buaya buas. Oh, buas. Lubuk buas. Buas. Oke. Woi. Jam ya, Ji. Mau di BS.
Oke, sangat cantik sungai ini. Sangat sejuk, sangat jernih ya. Oke guys, jadi setakat ini sahajalah video saya kali ini mengenai Lubuk Nitik ya. Sangat puas bermandi-manda di sini. Kuasan di sini, sungainya sangat jernih ya. Sangat jernih, air batu sangat sejuk, udara pun segar ya. Dan tempat ini juga sangat sesuai untuk membawa keluarga mandi dan barbecue santai-santai di kuasan ini ya.